Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Kita ada di dalam program Ready. Kali ini saya akan membawakan tema mengenai Life Coach. Saudara, 1 Korintus pasal 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai banyak pendidik, bahkan beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Saudara, kehadiran seorang bapa di tengah-tengah hidup kita menjadi sesuatu yang sangat begitu penting sekali dan menentukan akan arah hidup kita ke depan. Dalam hidup ini, saudara, kehadiran juga seorang namanya life coach, kehidupan untuk kita yang bisa menuntun kita dari waktu ke waktu, memberi direction kepada kita, bahkan memberikan keteladanan bagi kita. Merekalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa buat kita. Quote saya adalah, perubahan hidup seorang dapat terjadi oleh sentuhan yang berdedikasi dari seorang life coach yang membagikan hidupnya secara konsisten. Tuhan memberkati.